Disagedengan eta di Kabupaten Sumedang, hujan gede anu karandapan mangkukna ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 10 meter urug. Taneuh pangurugan tina eta lamping teh nyaeur jalan kabupaten anu nepungkeun 2 desa. Petugas gabungan sateka pola meresian jalan tina taneuh pangurugan anu nyaeur di eta jalan. Nya kawas kitu kaayaan urug anu nyaeur jalan kabupaten di Lembur Citengah, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, poe Kemis kapeutingnakeun. Urug karandapan satetas wewengkon Sumedang katarajang hujan gede, kukituna ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 10 meter tur legana 100 meter urug. Eta kaayaan teh ngabalukarkeun patali marga kateung. Pulang dari Wado, pulang kerja. Jalannya kenapa sih? Longsor sih katanya longsor. Udah nunggu berapa lama sih, Bu? Dari sekitar 20 menit sebelum maghrib. Emang ini sering terjadi, Bu, di sini, Bu? Terutama sebelah sana, iya. Petugas gabungan anu ngawengku unsur TNI, Polri, BPBD, turta warga terus satekah pola meresihan jalan tina taneuh pangurugan bari make pakaka sapuratina. Babin Kamtibmas Desa Baginda Brigadir Dikdik Nandesgen urug karandapan wanci sareupna satutas etara lawak katarajang hujan gede. Taneuh pangurugan nyaeur jalan kabupaten anu nepungkeun 2 desa nyaeta Desa Cipancar jeung Desa Citengah. Di Desa Baginda yang 2 ini yang di belakang kita itu yang paling parah karena menutupi akses jalan. Mobil itu tepat terhimpit material longsor. Alhamdulillah sudah dievakuasi. Untuk warga sekitar juga kita sudah kasih himbau untuk berpindah tempat atau evakuasi di rumah saudaranya begitu. Dan rancangna petugas bakal ngadatangkeun alat berat ka eta lalawak anu urug, sangkan taneuh pangurugan bisa dievakuasi sagancangna tepi ka eta jalan bisa diliwatan deui. Diki Guntara, Bandung TV.